Halo guys, oke baiklah di kali ini saya mau makan soto Betawi yang di daerah Ciwaruga. Ini soto Betawinya guys tuh. Soto Betawi Abdul 2. Oke. Ini enak banget loh. Mari kita makan. Ini sambalnya guys. Wih. Wih, ini sambalnya. Ini pedes banget. Dan ini sotonya guys tuh. Kita coba dulu kuah. Warnanya kayak warna kayak kecampur sama susu ya? Iya. Ini soto dagingnya guys. Soto daging. Nah di sini tuh ada tomat, ada daging sapi, kentang, daging sapi, kentang. Kepal ya? Enak pak. Yang gini. Bukan ini pink nggak sih? Oh iya. Ini pink. Kita coba. Jadi di sini itu ada daun bawang, warna kuahnya warna kayak warna-warna susu gitu. Ini soto Betawi guys, kita cobain kuahnya dulu ya. Kita cobain kuahnya dulu. Enak banget, enak banget kuahnya. Enak. Kita pakai sambal. Kita pakai sambal guys. Aku mau dikit aja biar agak good. Pakai sambal set. Kita pakai sambal guys. Lihat. Kita coba langsung pakai nasi. Nasi. Ini pas pedasnya. Kita cobain nasi sama kentangnya dan dagingnya. Enak banget. Enak guys. Soto Betawi itu yang enak deh kayaknya. Pernah aku coba. Aku lupa pakai ini. Yuk. Masam. Enak banget. Ini tomat sama emping sama daging. Kayaknya coba bisa ya. Makan ini setiap ya, hari. Jadi harganya itu soto sama nasinya itu 27.000 guys. Jadi udah dapat soto sama nasi. Ya gak? Betul. Kalau kalian kesini kalian harus makan ini deh, enak ya. Kalau kalian daerah ini daerah Ciwaruga nggak sih maksudnya? Kayaknya. Tapi ini tuh Jalan Sariwangi. Jalan Sariwangi yang ngelewatin tanjakan Endok kalian lurus. Dari tanjakan Endok tuh kalian lurus. Depannya depan Masjid Baitul Rahman, depan Masjid Baitul Rahman ininya yang menjual sotonya. Kalau kalian mau coba langsung aja ke sini guys. Nanti kita ambil putih juga nggak di depan? Iya, nanti aku kasih alamat. Enak banget. Aku suka banget kuahnya. Ini tomatnya guys. Kita cobain kerupuknya nih guys. Ini ada kerupuknya. Ini pakai kerupuk biasa. Tapi kalau masalah ada emping ya, kenapa pakai kerupuk biasa? Kalau masalah dulu tadi ada emping. Sekarang empingnya digabung ke sotonya langsung. Oh iya. Nah itu tuh emping ada kalau kamu mau pakai. Oh iya. Jadi kita makan sotonya aja. Soto pakai kerupuk, ini kerupuknya. Ini kerupuknya guys. Hmm.
Enak ya? Enak, saya balas. Kita masukin semuanya. Kita masukin semua kerupuknya. Kita udah masukin nih guys. Ini udah habis. Nanti lanjut lagi di video selanjutnya kita makan apa aja yang enak yang kita temuin. Tapi ini enak ya? Enak banget. Ini kita random, jadi kita langsung kayak kelihatan enak gitu kan. Jadi nanti kita makan. Apa? Ratingnya berapa? Ratingnya 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10, 8. Wow. Kamu? Sama, 8 juga. Ya, 8. Berarti ini 8. Nah, thank you udah nonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Bye-bye.